Alhamdulillah, tamunya syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya. Pada malam yang berbahagia ini, kita menyambung pengajian kita dalam kitab Penawar Hati, dan kita telah sampai kepada fasal yang ketujuh, bab yang kedua, fasal yang ketujuh. Sebagai ulang-ulangan bagi diri kita, kitab Penawar Hati ini dia ada tiga bab. Dan bab pertama ada tujuh fasal, bab kedua ada sepuluh fasal, dan bab ketiga ada sepuluh fasal. Jadi semuanya ada 27 bab. Jadi kita dah sampai kepada muka surat 62, iaitu fasal yang ketujuh daripada bab yang kedua. Jadi daripada bab yang kedua ni, dia berkaitan dengan 10 sifat yang terkeji. Jadi 10 sifat ini berasal daripada emosi-emosi yang tidak terkawal. Kita dah kongsikan, dan pada hari ini kita kongsikan fasal yang ketujuh, iaitu mengasihi dunia. Mengasihi dunia, fasal yang ketujuh. Jadi sebelum itu, untuk kita memahami mengasihi dunia ni, emosi yang terlibat adalah emosi rasa selamat dan juga rasa selesa. Emosi selamat ataupun emosi selesa, dalam bahasa Arab dipanggil al-aman, kan? Iaitu emosi yang berkaitan dengan security atau rasa aman, rasa selesa. Seperti mana yang kita bincang pada yang lepas-lepas, manusia ni dia ada dua dimensi emosi. Satu apa yang ditunjukkan, satu apa yang dia perlu. Apa yang ditunjukkan, apa yang dipaparkan. Kita dah kongsikan pada kelas-kelas yang lepas. Contohnya emosi marah. Emosi marah ni adalah emosi keakuan. Apa yang ditunjukkan. Kadang-kadang ada orang ditunjuk tinggi keakuan. Dan ada orang yang perlu. Perlu pula kadang-kadang rendah. Dia boleh marah orang, orang tak boleh marah dia. So, dua dimensi. Untuk kita faham bab ni, kita kena faham emosi dan dua dimensi ni, iaitu tunjuk dan juga perlu. Jadi pada bab yang ketujuh ni, emosi berkaitan dengan mengasihi dunia adalah orang yang ada emosi rasa selesa dan aman. Itu emosi yang terbabit ataupun yang terlibat. Kalau dia tunjuk tinggi, orang yang emosi selamat ataupun selesa ni, kalau dia tunjuk tinggi, dia akan lebih berhati-hati dengan dunia, dia sayang dengan dunia, dia takut dunia tu habis. Kan? Sebab dia ada nak rasa aman dengan dunia tu, ataupun rasa selesa dan selamat. Kan? Dia takut habis. Dia kata fikir-fikir, ini kalau berbelanja habis macam mana, dia akan rungsing. Kan? Jadi menyebabkan dia menjadi orang yang mengasihi dunia. Tapi kalau orang yang kebetulan, kalau antara kita emosi rasa selesa ni tak tinggi, jadi penyakit mengasihi dunia ni kita kurang. Kebetulan kalau orang yang emosi mengasihi dunia ni, rasa selamat, rasa secure dengan dunia ni tinggi, dia akan jadi emosi mengasihi dunia ni tinggilah. Itu yang agak berkira. Orang nak pinjam barang dia pun berkira. Tapi kalau kebetulan emosi ni rendah, dia tak jadi macam tu. Ini cerita penyakit ni kalau kita tinggi. Habis tinggi, kita rasa susah. Kita nak lepaskan dunia tu susah. Itu yang tunjuk. Okay. Kalau benda yang mudah-mudah, benda-benda ni mudah punya contoh lah. Kalau orang emosi selamat ataupun selesa, tunjuk ni tinggi, ni jenis orang yang ni kecil, contoh kecil kalau dia keluar daripada kereta, kunci kereta tu net net, langkah 45 tapak lagi, dah kunci belum net net, sekali lagi langkah 10 tapak lagi, dah kunci ke belum net, sekali lagi dia tak rasa selamat, dia tunjukkan tinggi. Itu contoh yang kecil lah. Tak semestinya orang periksa 2-3 kali itu orang mengasihi dunia. Tak. Itu nak contohnya orang ada emosi ini.
emosi ini dia boleh jadi mengasihi dunia. Mungkin juga emosi ini tak jadi kasihi dunia. Okey? Atau tunjuk. Maksudnya memang cek betul-betul. Okey, saya nak tanya ikhlas. Antara kita kan. Ikhlas tanya. Siapa yang rumah dia tak berkunci? Cuba kat tangan. Ada? Siapa? Ada? Ada? Akak-akak ada? Ada? Tak kunci? Ada? Okey, okay. Terima kasih tuan tangan. Malam ni kita boleh pergi rumah dia orang. Tak berkunci. Maksudnya, emosi selamat dia rendah. Dia tak kisah pun. Rumah tak kunci pun tak kisah. Maksudnya. Tapi ada orang yang kunci mangga lagi, ini lagi, selak lagi, itu lagi. Mana emosi selamat tu tinggi bagi dia tu. Jadi tak semestinya orang yang emosi selamat tinggi itu jadi mengasihi dunia. Tapi dia boleh jadi sampai dunia itu takut hilang bagi dia tu. Itu tunjuk perlu pula sebelum kita bincang kitab ni, kita kena faham dulu konsep dia dulu. Orang yang perlu pula, kalau dia perlu rasa selamat tu tinggi, dia suka ada dikelilingi orang yang memang tunjukkanlah. Katakan kalau dia seorang isteri, oh suami tu kunci rumah, kunci, dia suka. Kan kalau suami tu tak buat macam tu, dia tak rasa selamat. Kan contoh. Jadi emosi rasa selamat ni kadang-kadang kalau siapa yang tinggi, dia boleh jadi mengasihi dunia. Ni dia. So boleh faham sebelum kita terus kan kepening. Kan? Tinggi rendah pening. Tinggi ke rendah sebenarnya ustaz? Pening. Boleh senang je kan. Ni macam kelas-kelas yang lepas Okey, pengertian dunia dan juga akhirat. Setelah kita tahu emosi itu, kita tengok apa maksud dunia, apa maksud akhirat. Silakan. Pekerjaan dunia, yang pertama benda-benda berkaitan dunia saja. Yang kedua, takrifan dunia ni benda yang tak ada manfaat ke akhirat. Itu maknanya dunia lah. Takrifan dunia tu. So jadi kalau dia kata takrifan dunia tu, dunia boleh dikaitkan dengan akhirat ataupun menjadi sebagai jalan untuk ke akhirat, itu maksudnya akhirat. Contoh hari ini, katakanlah dalam poket saya ada RM100 contohnya. Kalau tengok, ini duit, ini adalah dunia. Tapi kejap lagi, kalau saya nak gunakan itu untuk bersedekah, ataupun mungkin kita nak beli minyak untuk pergi belajar macam gini, dia bukan dunia dah. Benda itu adalah berkaitan akhirat. So, mana dunia adalah apa yang habis kat dunia saja, dan akhirat adalah benda yang sampai berpanjangan sampai ke akhirat. Sebab itu dalam hadis, Nabi SAW sebut bahawa orang yang bijak adalah orang yang memikirkan tentang akhirat. So, jadi emosi selamat tu bukan saja di dunia. Sampai ke akhirat. Pengurusan dunia ni bukan saja untuk di dunia. Hari ini kita banyak dengan pengurusan dunia. Pengurusan keuangan ada. Pengurusan masa ada. Pengurusan pelaburan ada. Tapi jarang kita dengar pengurusan akhirat. Kan? Sedangkan akhirat lebih penting daripada hidup kat dunia ni. Selain kita buat pengurusan-pengurusan di dunia ni, buat juga untuk pengurusan akhirat kita. Jadi rasa security tu dipanjangkan ataupun rasa selamat dan selesa tu bukan saja terhenti di dunia, disuruh kita panjangkan sampai rasa ke akhirat. Barulah itu maksudnya akhirat. Okey, tercela dunia di sisi syarak. Firman Allah. Sesungguhnya neraka jahim dan tempat kediamannya. Okey, jadi dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut
orang yang semata-mata fokus kepada dunia dia sampai lupa ke akhirat, maka neraka jahim na'uzubillah adalah kediaman dia. Maksudnya macam mana kalau semata-mata dunia dia tercela di sisi syarak. Dalam hadis Nabi SAW, silakan. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau dunia ni, kata Nabi SAW, ada nilaian sebesar sayap nyamuk lah sekalipun, maka ada nilaian itu, orang kafir itu tak ada beri minum apa pun. Ha? Maksudnya apa? Tak dinilai di sisi Allah SWT. Kalau dunia tak dibawa ke akhirat. Kan? Ha? So, jadi dunia tu bawa ke akhirat. Okey, kemudian sabda Nabi lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud penjara? Ada benda-benda yang kita tak boleh nak buat. Kan? Ada benda-benda kita kena halang diri kita daripada nak buat satu benda tu. Kan? Tetapi orang kafir boleh buat apa saja. Dia boleh buat ikut suka dia. Tapi kita ada peraturan-peraturan hidup kita. Sebab itu dunia penjara orang mukmin, tapi juga syurga bagi orang kafir. Tapi di akhirat adalah syurga bagi orang mukmin, penjara bagi orang kafir. Dan sabda Nabi lagi. Okey. Cuba bulatkan perkataan hadis tu mal'unah dengan mal'unun ma fiha. Gariskan mal'unah, mal'unun ma fiha. Kita dalam bahasa Melayu kita biasa tak dengar perkataan mal'un. Mal'un, mal'un eh. Mal'un tu bahasa Arab eh. Mal'un dalam bahasa Arab dia mal'un. So dunia ni mal'unah. Maknanya dilaknatlah. Dilaknat eh. Dunia itu kalau ikut terjemah di sini ditinggalkan dan dijauhkan. Dunia itu telaknat dan telaknat apa yang ada padanya illa zikrullah, kecuali ada kaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dunia kita tu dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Jadi maknanya dengan zikir Allah ataupun dengan orang alim, orang yang belajar ilmu ataupun mengajarkan ilmu. Okey, dunia tempat perhumaan bagi akhirat. Perhumaan maksudnya ladang. Ini kitab lama punya bahasa. Eh? Perhumaan adalah ladang. Dunia tempat ladang bagi akhirat. Jadi dunia kita ni adalah ladang. Ladang ni maksudnya untuk kita tanam bekalan untuk ke akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman. Sila. Watazawwadu. Watazaw. Maksudnya janganlah kamu berbuka dengan sebutnya, karena sebutnya sebaik berbuka ialah memelihara diri dari kemajuan kita sedekah. Okey, jadi watazawwadu iaitu bersedialah, bawalah bekalan eh. Bawalah bekalan. Tuan-tuan muslim-muslimat rahmatullah sekalian eh. Saya nak bagi satu perumpamaan. Katakan, hari ini kita nak pergi Mekah. Haji ke, umrah ke. Katakanlah flight kita besok pagi pukul 10 pagi lah. Nak pergi haji, flight kita pukul 10 pagi. Jadi sebab kita nak pergi haji, malam ni kita pun packing barang kita, siapkan barang kita. Mungkin saudara datang, kita pun layan berbual-bual dengan saudara nak pergi haji, tolonglah doakan saya. Ada yang datang kirim doa lah, ada yang datang ziarah lah dan sebagainya. Malam tu kita kemas sampai subuh. Kan sebab nak pergi haji ataupun umrah ni, saudara pun datang. Lepas solat subuh, kita pun bergegas pergi KLIA. Sebab flight pukul 10.
Maka kita pun tunggu dekat KLIA, siap kita check in bag kita. Kita pun tunggu pukul 10, pintu kapal terbang dibuka, kita pun masuk. Masuk. Oleh kerana malam tadi tak tidur, kita pun tertidur. And kapal terbang bergerak lebih kurang 8 jam, maka sampai di Jeddah. Lebih kurang 8 jam. Kita tak tidur malam, tidurlah 8 jam. Pintu yang sama terbuka, kita sudah berada di tempat lain. Cuaca tak sama, orang tak sama, bahasa tak sama. 8 jam je. Kita pun turun. Orangnya besar-besar. Orangnya bengis-bengis. Tak nak layan kita. Bahasa pun kita tak faham. Dia tanya kita. And Igama. Igama tu visa. Visa. Mana visa? Igama, Islam. I'm Islam, Muslim Islam. Itu pun jawab. Bahasa lain. And dia tengok kita penat. Antasiam. Siam tu puasa. La, anak musiam. Anak Malaysia. Musiam. Bahasa pun lain. Kita cari beg kita. Mana beg sesat ni? Kita masuk lorong mana ni kan? Nampak pegawai. Apa sesat dalam bahasa Arab ni? Oh, dalam Fatihah kita. Waladolin. Aku sesatnya. Ya Syekh. Anak dolin. Dolin! Istighfar ya Syekh, dolin istighfar. Sebab dolin sesat bagi akidah. Bahasa lain, semua lain. Cuba kita bayangkan. Kemudian dapat beg kita. Apa yang kita packing malam tadi, itu saja yang ada. Yang kita tak packing, takkan ada. Kita packing baju yang ada dekat Malaysia, yang malam tu itulah sampai. Apa makanan kita packing? Kadang kita makan, kita bawa kicap ke, kita bawa sambal ke, serunding ke, budu ke apa, itu yang sampai. Benda kita tak packing takkan sampai. Sebenarnya perumpamaan ini sama juga kalau orang meninggal. Orang meninggal, pengurusan jenazah lebih kurang 8 jam lah, sama aja. Satu orang katakan disahkan meninggal pukul 8 malam, katakan tadi meninggal. Gitu gini, lepas subuh, orang sembahyang jenazah, terus diantar ke kubur. Pintu lahat dibuka, kita pun dimasukkan. Ditutup. Nanti keluarga dah balik, pintu yang sama terbuka balik, kita dah berada di alam yang lain. Kita menjerit, anak takkan dengar. Macamlah, sampai di Jeddah, kita menjerit macam mana anak takkan dengar. Jadi dalam Quran Allah sebut, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَى. Kamu bersiap-siaplah. Sebaik-baik persiapan adalah takwa. Jangan sampai rasa selamat dan rasa selesa dengan dunia, sampai dunia itu tidak dibawa ke akhirat. Kan? Dunia ni macam mana nak bawa ke akhirat? Jadikan dia amalan ke akhirat. So, jangan tertipu dek syaitan. Syaitan memang dia berbisik-bisikkan kepada kita, kepada kefakiran. Silakan, sabda Nabi SAW. Okay. Perbandingan orang yang punya dunia seperti orang yang berjalan di atas air. Okay. Maksudnya, adakah mampu dia untuk tidak basah kedua kakinya? Maksudnya, mengelakkan daripada benda-benda dunia itu berlaku. Kan? Jadi, maknanya seperti orang yang sahibul dunia ni tak boleh terlepas daripada dunia. Mesti basah punya kalau jalan atas air. Kan? Sebab itu, perumpamaan yang disebut Nabi SAW ini, macam mana perumpamaan ini, kita jadikan dunia kita ni sebagai ladang untuk kita ke akhirat. Jadikan dia sebagai amalan. Macam mana kita boleh nak buat amalan dengan dunia kita tu? Kemudian sabda Sayyidina Ali karamallahu wajah menyatakan dunia ni dia agak membebankan kerana silakan. Halal
Dunia itu bebanan sebab yang halalnya akan dihisap, dikira, dan yang haramnya adalah neraka, na'uzubillah. Ha, so jadi maknanya kalau kita jenis emosi rasa selamat kita tu tinggi sangat, so kita panjangkan rasa selamat tu, biarlah nak selamat, selamat sampai ke akhirat. Jangan di dunia saja, nanti takut kita susah nak beramal dengan apa yang dekat dunia ni, kan? Jadi tuan-tuan muslimin muslimat rahmatullah sekalian, dalam hadis yang lain Nabi sebut, Nabi pernah menyatakan bahawa ma naqasal malu min sadaqah, kan? Harta tidak akan berkurangan dengan sedekah. Di dunia Allah akan bagi balasan ataupun gantinya, di akhirat Allah akan bagi pahala dia. Okey, habis bab yang ketujuh, kita pergi pada bab yang ke-8. Bab ke-8, membesarkan diri. Membesarkan diri. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Okey, sebelum kita pergi kepada membesarkan diri, kita kena kenal dulu apakah emosi orang yang suka membesarkan diri dia. Emosi orang yang suka membesarkan diri dia adalah emosi orang yang sukakan cabaran. Orang yang sukakan challenge. Orang yang sukakan cabaran. Orang yang sukakan cabaran ni, dia suka buat benda susah. Dia tak rasa susah buat benda susah. Jadi apabila dia tak rasa susah buat benda susah, dia banyak buat benda. Apabila dia banyak buat satu benda, lama-lama dia menjadi hebat. Berbanding dengan orang yang emosi cabaran dia rendah. Orang emosi cabaran kalau rendah, nak buat sikit benda, tak payahlah. Tak payahlah. Malaslah, takutlah. Maknanya orang emosi cabaran dia rendah. Tapi kalau orang emosi cabaran dia tinggi, dia tak susah buat benda susah. Kan? Mana dia suka buat benda lebih lagi. Dia dah capai satu tahap, suka lagi nak buat lagi. Orang emosi cabaran dia tinggi. Dan apabila dia tu sentiasa buat benda-benda mencabar, jadi dia tak rasa susah buat benda mencabar, jadi dia akan melihat orang yang maknanya tak buat benda mencabar ni sebagai orang yang rendah pada mata dia. Maka lahirlah dia membesarkan diri dengan sifat takabur. Takabur tu sifat membesarkan diri. Orang takabur dia berasal daripada sifat sukakan cabaran. Dia buat benda-benda sampai satu level, sampai satu tahap, dia rasa macam, alah orang ni semua apalah, kan. Tengok saya contoh ni, kan. Boleh buat itu, boleh buat ini. Saya je ceritanya. Kan? Jadi mana dia menjadikan dia tu rasa diri dia hebat dan memandang rendah pada orang yang lebih rendah daripada dia tu. Ini dipanggil takabur. Firman Allah Subhanahu Wa Taala mengenai sifat takabur ini. Silakan. Jadi orang yang sifat takabur tu, dia tempatnya adalah di neraka jahanam, na'uzubillah. Sebab dia, apabila dia takabur, dia memandang rendah pada orang lain. Dia tidak hormat pada orang lain. Malahan kadang-kadang, apabila takabur ni, boleh tercabut hidayah daripada hati, na'uzubillah. Orang yang sombong ni, hidayah boleh tercabut daripada hati, na'uzubillah. Sebab dia rasa dia saja besar. Contohnya, satu makhluk Allah namanya Azazil. Azazil adalah satu nama lama bagi iblis. Iblis ataupun syaitan, sebelum namanya itu jadi syaitan, dia ada nama dia, iaitu Azazil. Azaz yang hebat. Il adalah Allah, hamba Allah yang hebat. Dan kalau kita tengok nama-nama malaikat, dia berasal daripada bukan bahasa Arab. Jibril, Mikail, Israel, Israfil, kan? Il tu maknanya Allah. Maksudnya Allah, Il dalam bahasa Hebrew ataupun bahasa lama lah. Okey. Jadi mana Azazil, Azaz yang hebat, Il maknanya hamba Allah yang hebat. Jadi dia adalah orang yang hebat. Kemudian ketika Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Adam alaihissalam, oleh kerana dia tu nak capai satu satu
satu tahap ke satu tahap sampai dia boleh duduk dengan para malaikat. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan Adam, Allah suruh semua makhluk-makhluk tunduk kepada Adam alaihissalam, maka fasajadu illa iblis, semua tunduk kecuali iblis. Kenapa? Allah sebut dalam Quran, aba wastakbara, dia enggan dan dia takabur. Ha, takabur tu dia rasa dia apalah Adam ni kan, banyak hal lah anak Adam ni. Ha, dia rasa macam tu. Ha, tu yang Allah kata di kalangan orang-orang kafir. Jadi maksudnya dibagi hidayah, tapi hidayah boleh tercabut daripada hati orang yang takabur. Nauzubillah. Okey. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis qudsi. Selingat. Sallallahu alaihi wasallam. Okey, tolong gariskan perkataan al-kibriya tu. Kibriya, kibriya dan perkataan azamah. 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 Eh? Kibriya ni daripada perkataan besar, kabir, besar. Eh? Azamah azim, besar juga, hebat juga. Jadi kibriya dan azamah milik Allah Subhanahu wa taala. Sifat kabir, sifat azim milik Allah Subhanahu wa taala. Kita hamba tak layak untuk pakai al-kibriya dan azim, tak layak eh. Maksudnya untuk bersifat dengan sifat itu, sebab kita hamba Allah yang lemah. Kita hamba Allah yang tidak berdaya eh. Kita tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang memakai dua sifat ini, Allah campakkan dia ke neraka jahanam, wala ubali. Aku tak peduli, kata Allah Subhanahu wa taala. Okey. So jadi dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, sallallahu alaihi wasallam, okey, bulatkan dalam hadis tu perkataan ujung sekali kibriya tadi tu. Kibriya tadi kan, kibriya ni iaitu sifat membesarkan diri kan, al-mutakabbir atau membesarkan diri. Okey, cuba kita buat salinan sikit tepi itu. Nanti kita akan belajar depan ni satu lagi sifat. Okey. Dia ada satu sifat dipanggil ujub. Ujub. U J U B. Ujub eh. Ain jim waw ba. Ujub ni rasa takjub pada diri. Ujub ni rasa takjub pada diri eh. Dia rasa macam akulah hebat sekali ni. Itu ujub eh. Tapi bagaimana orang tu boleh jadi orang yang takabur? Dia bermula dengan ujub dulu. Dia rasa dirinya hebat. Dalam waktu yang sama, dia merendahkan orang lain. Itu jadi takabur. Itu kita kena faham. Eh? Macam mana, apakah takrifan takabur? Eh? Takabur ataupun yang kita tak nak ni. Pertama, dia ujub dulu. Hebat aku ni. Aku rasa akulah sembahyang paling banyak. Dia rasa. Dalam waktu yang sama, dia merendahkan orang lain. Ini syaitan. Kenapa syaitan tu disebut mempunyai sifat takabur? Pertama, dia rasa dia hebat. Kan? Dia kata apa? Khalaqtani minnar. Aku dicipta daripada api. Kenapa kena sujud pada Adam pula? Aku dicipta daripada api. Khalaqtani minnar. Ujub. Ujub dulu. Rasa diri hebat. Dalam waktu yang sama, merendah-rendahkan orang lain. Merendahkan Adam. Wa khalaqtahu min tin. Dan kau cipta dia daripada tanah. Takkan aku nak sujud pada dia? Itu jadi takabur. Ha, jadi takabur ni, dia pernah ujub, dan waktu yang sama, merendah-rendahkan orang lain. Jadi hadis ni berkata, tidak masuk syurga, na'uzubillah. Orang yang ada dalam hati ni, misqala habbatin khardalin min kibriya. Daripada hatinya ada sifat takabur. Okey. Jadi ubat bagi sifat takabur itu adalah tawadu'. Tawadu' tu merendahkan hati, ya. Eh? Merendahkan hati. Kadang-kadang disebut dalam kitab merendah diri. Ada orang kata merendah diri itu menghina diri. Kita tak boleh menghina diri. Kita kena merendahkan hati. Eh? Tak boleh menghina diri, tak boleh. Eh? Maksudnya
Jangan kita menghina-hina diri kita, tak boleh. Ada orang dia salah faham. Apabila sebut merendahkan diri, dia menghina diri dia. Tak boleh. Kita dilarang untuk membuka keaiban diri yang telah Allah tutup. Tak boleh, eh? Ha, jadi ada orang dia merendah diri, dia pun ceritalah, saya ni sekarang ni kan jadi AJK masjid. Oh, dulu saya ni awak tahu, kan? Ha, jadi tak boleh cerita. Kalau keaiban tak tutup, dah jangan cerita. Sebab tak boleh kita menghina-hina diri. Jadi lawan kepada takabur, tawaduk. Tawaduk ni merendah hati. Walaupun setengah kitab kata merendah diri, tapi ada orang silap faham. Merendah diri itu dia menghina diri. Tak, bukan, eh? Merendahkan hati. Hati itu tidak rasa ujub dan tidak merendah-rendahkan orang lain. Ha, itu kena latih, terutama orang yang ada sifat tadi itu. Cabaran dia tinggi, dia suka bermula cabaran, dia suka merendahkan orang lain. Apalah, semua orang loser lah. Apalah, semua orang tak boleh pakai lah. Ha, kan? Kalau orang ada sifat cabaran, kebetulan. Kalau orang sifat cabaran tak tinggi, dia takkan ada membesarkan diri, tak ada. Kurang sikit. Okey, merendah diri, kelakuan yang dipuji. Nabi SAW bersabda, sila. Okey, dalam hadis ini ada dua sifat yang disebut. Pertama, sifat memaafkan. Orang yang selalu memaafkan, Allah beri kemuliaan. Dan orang yang tawaduk, tawaduk itu merendahkan hati, kan? Atau merendahkan diri. Sini ini diterjemahkan merendahkan diri, kecuali Allah akan tinggikan darjat dia. So, jangan kita memandang rendah pada orang lain. Dan sabda Nabi SAW lagi. Sila. Assalamualaikum. Okay. Hullah ni perhiasan. Hullah ni perhiasan, ya. Siapa yang meninggalkan pemakaian pakaian yang elok, maknanya kerana bukan maknanya kerana untuk tawaduk, ya. Tetapi tidak menghina diri, tau. Bukan meninggalkan pakaian yang elok ni bermaksud kita berbusuk-busukkan, bukan, eh. Ada orang cakap tak boleh berwangi-wangian, maka kita hendaklah berbusuk-busukkan, tak boleh. Maksudnya meninggalkan di sini tidak kerana nak merasa takabur, kerana nak merasa takabur itu, eh? Maka Allah akan di hari kiamat memberi dia pilihan mana-mana perhiasan iman yang hendak dipakainya. Okey, membesarkan diri dosa besar, eh? Membesarkan diri sebahagian daripada dosa besar. Okey, takabur dia penyakit hati. Bagaimana takabur boleh menjadi dosa besar? Apabila diterjemahkan. Apabila diterjemahkan dengan sebutan perkataan, dia kata saya saja, maka boleh jadi dosa besar. Ataupun dengan perbuatan, contoh, eh, satu dalam Quran Allah sebut wala tamshi fil ardi maraha, jangan kamu berjalan dengan kembang berkepak aja, kan? Maknanya dia boleh jadi dosa besar apabila terjemahan itu. Dan juga kerana apa, dia tak layak pun menyamakai sifat Allah Subhanahu Wa Taala itu. Jadi dosa besar kerana tiga sebab. Yang pertamanya, merebut sifat yang tertentu dengan Allah Taala seperti tersebut dalam hadis terdahulu. Yang keduanya, mengingkari yang sebenarnya dan menghina manusia. Dalam hadis yang disebut al-kibru batarul haqqu wa ghamadun nas. Perbuatan membesarkan diri adalah perbuatan manusia yang menolak yang sebenar serta mengingkari dan menghinakan manusia. Maksudnya
Ramatun Nas tu menghina manusia macam saya sebut tadi lah. Dia anggap diri dia bagus, dalam waktu sama mana rendah pada orang lain. Dan yang ketiganya, membesarkan diri itu sebab bagi meninggalkan segala sifat kepujian. Kerana orang yang membesarkan diri itu, ia tidak mampu mengasihi manusia sebagaimana ia mengasihi dirinya. Ia tidak mampu merendahkan diri. Ia tidak mampu meninggikan marah dan juga dengki. Ini antara sebab-sebab dia. Okey. Ia tidak mampu berlemah lembut pada nasihat dan tidak mampu meninggalkan riak. Okey. Ubat penyakit membesarkan diri. Okey. 1-11 ni, kesimpulan dia satu je. Ubat penyakit membesarkan diri, sedar diri kita. Sedar diri kita berasal daripada kejadian hanya setitis mani. Tidak ada apa-apa yang hebat. Sedar diri kita tu ada tanggungan, ada penuh dengan najis badan kita ni. Badan kita najis, ada tai. Kan? Dalam perut ada tai, telinga ada tai, mata ada tai. Kan? Maksudnya sedar. So, maknanya orang yang sedar diri itu ubat bagi membesarkan diri dia. Jadi kesimpulan 1-11 itu adalah bagaimana dia adalah untuk ubat dia membesarkan diri dia itu. Maknanya ubat dia adalah dengan kita sedar keadaan diri manusia itu dia tidaklah hebat kan, dan penuh kepada benda-benda yang keaiban-keaiban ataupun benda-benda yang merendahkan dia itu. So jangan bersifat dengan sifat takabur. Okey, habis fasal yang ke-8, kita pergi fasal yang ke-9 ya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Fasal yang ke-9, ujub. Ujub ni iaitu rasa takjub pada diri. Rasa takjub pada diri, rasa hairan pada diri tadi itu. Bagaimana ujub menjadi takabur? Dia ada kaitan dengan menghina orang. Mula menghina orang, dia jadi takabur. Kalau sendiri perasan, sendiri rasa, itu ujub. Ujub tetap benda penyakit hati yang perlu kita hindarkan. Jadi emosi yang berkaitan dengan ujub adalah cemerlang. Emosi cemerlang, orang yang buat terbaik. Orang yang kalau emosi suka buat benda terbaik, dia terdedah dengan ujub. Maknanya sindrom ter. Orang ada sindrom ter. Terbaik, terawal, tercantik, termasyhur, terkenal. Sindrom ter. Orang kalau emosi cemerlang dia tinggi, dia boleh terdedah dengan sifat ujub. Maknanya rasa hairan diri. Ya, aku buat terbaik ni. Oh, aku lah paling bagus. Kan? So kalau kita sindrom terbaik itu ada, bagus. Kita akan sempurnakan kerja kita dengan baik. Tapi jaga jangan sampai rasa hairan kat diri. Eh, aku ni, oh, special lah aku ni. Aku special. Allah jadikan special ni lah. Kan? Dia rasa hairan kat diri dia. Rasa special dalam waktu yang sama rendahkan orang lain, jadi takabur lah. Okay. Jadi ujub kelakuan yang tercela. Dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala pernah tegur ketika perang Hunain. Para sahabat dia rasa macam, oh, perang Hunain adalah perang yang bilangan kita ramai. Maka rasa, oh, hebat kita ni. Tapi ketika perang Hunain, orang Islam kalah. Kerana yang memenangkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan firman Allah. Okey. Jadi dalam perang Hunain Allah tegur sebab ketika itu para sahabat rasa macam okey, dia ramai dan dia rasa hebat. Tapi falam tughni ankum syai'a, tak berguna pun benda itu. Kan, sebab Allah nak mengajarkan sahabat-sahabat ni kalah mereka pada perang Hunain pada peringkat awal ya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tiga perkara yang menyesalkan orang yang menjaga
Okey, tiga yang membinasakan. Yang pertama kikir. Kikir ni bakhil. Bakhil yang diikuti. Kemudian nafsu yang dituruti. Kemudian mengagumi seseorang akan diri dia. Ujub lah tadi. Ujub, dia rasa diri dia hebat. And, kita boleh buat benda hebat-hebat. Tapi jangan ujub, jangan rasa diri kita hebat. Tetap gantungkan pada Allah. Ya Allah, terima kasih Tuhan. Kau bagi aku terbaik. Alhamdulillah. Jangan kita rasa, oh hebat ni sebab akulah yang buat hebat Tuhan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wa arda menyatakan bahawa okay, binasa ada dua kelakuan. Pertama putus asa, yang kedua ujub. Ujub tu maksudnya mengkagumi diri, seseorang akan dirinya. Okey. Kemudian ubat penyakit ujub. Ubat apa? Ubat ilmu. Kena faham tadi ya. Sama bahawa setiap anugerah adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Balikkan kita syukur. Terima kasih Allah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Kan? Itu ubat dia. Ujub yang dimaafkan ada dua. Yang pertama, yang bukan usaha. Contohnya, orang yang memang rupa dia cantik. Allah jadikan memang cantik rupa dia. So, maknanya, dia dimaafkan di sini maksudnya, dia kena jaga je lah hati dia. Jangan sebab, oh aku ni memang cantik daripada orang lain, rasa takjub diri. Sebab itu adalah benda-benda anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keduanya, muka surat 71 tu, apa yang diusahakan? Ujub apa yang diusahakan? Contoh ilmu, contoh ibadah. Kan? Maka sepatutnya ia berfikir pada perkara itu dengan sebab apa ia mudah baginya. Setiap benda itu dipermudahkan sebab kita ada takdir kita. Kita ni semua ada takdir kita. Kan? Kita diberi satu benda itu kerana dipermudahkan sebab takdir kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan usaha mudah dapat ilmu, kemudian mudah untuk kita faham. Ada orang mudah dapat ilmu tapi tak faham-faham. Kan? Sebab itu dalam majlis ilmu macam ini, kan, ada tiga golongan atau tiga bahagian manusia. Ada yang duduk dalam majlis ilmu macam ini tak dapat ilmu. Tapi dapat pahala. Dapat pahala. Datang, dapat pahala. Pahala duduk majlis ilmu. Tapi ilmu tak dapat. Ada orang yang duduk dalam majlis ilmu pada hari ini dapat apa yang dibincangkan. Oh, kita bincang pasal takabur, kita bincang pasal ujub. Dan saya yakin sangat ada di antara kita yang dapat lebih daripada apa yang kita tak bincang. Kita bincang pasal ujub, pasal takabur, dia boleh berkait benda lain. Oh, dapat ilmu yang lain. Ilmu Allah bagi. Kan? Allah yang bagi ilmu. Jadi ada orang datang majlis ilmu tak dapat ilmu, tapi dapat pahala. Ada orang dapat belajar tentang majlis ilmu, dapat ilmu yang dibincangkan. Ada orang datang majlis ilmu dapat lebih daripada apa yang dibincangkan. Ilmu Allah yang bagi. Jadi mana kita kena faham. Ujub yang kedua ni, oh aku boleh faham, mudah, terima kasih Allah. Sebab itu rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. So balikkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dan takutlah istidraj. Istidraj muka surat 71 bawah tu. Istidraj adalah satu istilah bagi Allah kurniakan satu kurniaan tetapi dengan keadaan Allah tidak redha. Allah bagi kurniaan tetapi Allah tidak redha kita. Kan? Biar lagi jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita takut Allah bagi kebaikan, semakin jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala kita. Tu kita takut. Sebab tu sentiasa bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Makin banyak ilmu, makin ujub, makin rasa diri je betul, orang lain semua salah. Maka makin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, takut, kan? Takutlah istidraj. Istidraj satu istilah, Allah bagi ilmu, Allah bagi satu benda tapi secara jalan Allah tidak redha kepada kita tu. Okey, firman Allah Subhanahu Wa Taala.
Okey, takut Allah bagi, tiba-tiba Allah tarik. Kan? Dalam keadaan baghtatan. Baghtatan tu mana tiba-tiba. Allah bagi, tiba-tiba Allah cabut dalam keadaan yang meninggal tiba-tiba. Na'udzubillah. Okey, mengenai istidraj juga Allah sebut dalam Quran. Kemudian okey, jadi kami akan tarik mereka, kan? Maknanya kami istidraj mereka. Istidraj tu mana kami bagi tapi tak redha. Pelan-pelan sampai mereka tidak tahu benda tu makin merosakkan mereka. So ada kelebihan kita istighfar ya Allah. Janganlah kelebihan ini merosakkan aku, kan? Jadikanlah kelebihan ini mencambahkan kebaikan. Saya kongsikan doa Sayyidina Ali, ya. Antara doa Sayyidina Ali, ya. Bahasa Melayu je. Kan? Sayyidina Ali cakap Melayu ke? Tak. Kan? Diterjemahkan, ya. Bahasa Melayu je. Okey. Sebab doa ni bahasa Melayu pun tak apa. Sayyidina Ali selalu sebutkan, ya Allah, jadikan aku ni kecil di mata aku tapi besar di mata manusia. Kan? Sekali lagi, ya. Jadikan aku, ya Allah, kecil di mata aku tapi besar di mata manusia. Sekali lagi, ya. Ya Allah, jadikan aku ni kecil di mata aku tapi besar di mata manusia. Maksudnya, biarlah kita hebat tapi tak besar di pandangan kita. Maksudnya kita tak wujud pun. Biar kita hebat. Kan? Tapi tak wujud sikit pun, tak takabur sikit pun. Orang Islam orang yang hebat tapi tak ada sifat takabur pun. Tak ada sifat wujud pun dalam dirinya. Semuanya dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Dan yang terakhir pada hari ini, fasal yang ke-10, iaitu riak. Okay, riak, ya. Riak ni, daripada perkataan ro'a. Ro'a ni tengok, ataupun lihat. Lihat, ya. Riak ni. Maknanya suka untuk orang tengok. Emosi berkaitan dengan riak ni adalah emosi iktiraf. Emosi iktiraf. Iktiraf ni orang suka recognition. Orang sukakan pengiktirafan. Kan? Kalau kita ni, emosi pengiktirafan kita tinggi, kita terdedah dengan riak. Kalau kebetulan kita ni, emosi pengiktirafan, recognition kita tak tinggi, kita tak terdedah dengan riak. So, tengok hati kita masing-masing, kan. Aku suka tak orang puji? Ada orang, dia suka orang puji dia. Okey, sama juga dua dimensi. Ya? Dua dimensi. Apa dia? Pertama, dia mesti tunjuk. Ada orang suka tunjuk pengiktirafan. Dia suka puji orang. Haji nampak cantik hari ini, Haji. Ya? Wah, Hajah nampak cantik hari ini. Ya? Kita dah belajar pada kelas yang lepas. Ya? Dapat pujian, jangan tolak. Jangan, tak adalah. Awak ni, tak adalah. Mana jangan tolak. Eh? Dapat pujian, pertama, amin dulu. Amin. Maknanya, kalau aku tak ada benda tu, ya Allah kurniakanlah benda tu. Yang kedua, alhamdulillah. Balikkan pada Allah. Segala puji bagi Allah. Kan? Jangan, tak adalah. Mana ada, tak adalah. Jangan, eh. Oh, Haji, nampak kaya sekarang ni, ya. Alhamdulillah. Amin dulu. Kan? Allah yang maha mengetahui, amin dulu. Kemudian, alhamdulillah. Okey. Ada orang suka tunjuk pengiktirafan. Dia suka puji orang. Suka puji orang. Itu dimensi tunjuk. Ada orang, dimensi perlu pula. Dia perlukan pengiktirafan daripada orang. Ada orang tak perlu. Ada orang memang orang nak puji ke, orang nak keji ke, aku tak kisah pun. Ada orang, dia kalau tak dipuji, dia lemah semangat. Kan? Orang kalau ada emosi macam ini, dia terdedah dengan riak. So kalau kita tanya diri kita, kalau aku jenis perlukan pengiktirafan tinggi, maksudnya akan terdedah dengan benda riak ni. So, kena jagalah. Itu kita kena faham emosi itu. Jadi, kan, dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut mengenai sembahyang. Sembahyang pun ada orang minta pengiktirafan. Okay, firman Allah Subhanahu Wa Taala.
Okey. Kan? Ada dan sembahyang pun ada orang yang diperlukan pengiktirafan tinggi. Jadi disuka orang cakap dia, awak sembahyang bagusnya kan. Lama dah kali awak sembahyang ni kan, sebab sembahyang awak nampak tertib lah, bagus lah. Oh ya, saya dah sembahyang 50 tahun dah. Ui, hebatnya. 50 tahun awak sembahyang. Eh? Memang mahir awak sembahyang. Patutlah awak sembahyang laju sebab awak sembahyang mahir. 50 tahun dah sembahyang. Ada orang dia nak pengiktirafan. So ada orang tak, dia tak suka. Dia macam orang nak puji ke tak puji? Apa nak puji pula, apa hal nak puji? Ada orang macam tu. So kalau orang yang perlu pengiktirafan tinggi, dia terdedah dengan benda macam ni. Kan? So tak, dia, benda ni tak salah. Ada orang dia perlu pengiktirafan tinggi, jadi lebih semangat kalau dia dapat pengiktirafan. Tapi bukan semata-mata nak cari benda tu sampai kita lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang memang perlu. Islam tak nafi kemanusiaan tau. Jangan fikir aku ni jenis macam ni tak guna aku ni, tak. Islam tak nafi kemanusiaan. Ada orang perlu orang bagi pengiktirafan. Terima kasih ya, terima kasih. Dia rasa macam lagi semangat. Kan? Ada orang terima kasih ke tak terima kasih ke, dia sama aje. Kan? Jadi emosi berkaitan dengan pengiktirafan ya. Islam tak nafi kemanusiaan. Sebab itu Nabi ajar bagi kita pula bagi pengiktirafan kepada orang. Kan Nabi sebut, "Man la yashkurun nas la yashkurullah." Siapa tak ucap terima kasih pada manusia, dia tidak dikira sebagai bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita disuruh untuk bagi pengiktirafan kepada orang. Kan? Tapi kita kalau yang perlu tinggi pula, jangan cari benda itu semata-mata. Okey, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Okey, dalam hadis Nabi sebut yang paling ditakuti adalah syirik kecil. Syirik ni apa? Mempersekutukan Allah. Jadi syirik kecil apa? Riak. Riak. Sebab apa? Kita rasa kita yang buat benda kebaikan itu. Sedangkan kita buat benda kebaikan kerana Allah mengizinkan kita buat kebaikan tu. Kita rasa oh aku ni baguslah, aku nak buat benda-benda. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut sampai ke akhirat besok Allah kata, mana-mana orang yang kau nak puji sangat, kau mintalah balasan daripada dia, minta pahala daripada dia tu. Sampai itu Nabi pesan pada kita tu. Kemudian sabda Nabi lagi, silakan. Sallallahu alaihi wasallam. Allah mengharamkan syurga bagi orang riak tadi. Maknanya perlu pengiktirafan tinggi. Kan? Semata-mata cari untuk benda-benda pengiktirafan. Saya pernah jumpa tau orang macam begini. Saya pernah jumpa. Sampai dia ada staff, kalau masuk office tu dia akan cakap, awak puji saya sekarang? Memang ada. Tapi kita tengok, kita faham lah. Sebab apa? Oh, dia perlu tinggi. Sebab orang kalau tak puji dia, dia jadi tak semangat. Kan? Maknanya, dia macam mana? Awak puji saya sekarang? Oh, bos cantik, bos sekarang ni nampak lebih tinggi. Makan apa, bos? Dia suka mempunyai dia. Kan? Jadi, tapi kita faham. Kita faham dia tu sebab apa? Oh, dia perlu pengiktirafan tinggi. Kan? Jadi, maknanya, kalau tak dijaga, boleh jadi riak. Buat satu benda tu kerana tak dapat pengiktirafan. Tu. Okey, sabda Nabi lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Okay. Jadi bau syurga tu dapat dicium 500 perjalanan. Ini bukan 500 batu tau. 500 tahun perjalanan. Ini tak kena batu, perjalanan 500 tahun.
Tetapi orang riak takkan dapat cium bau syurga itu. Auzubillah. Riak ada 6 macam. Riak ada 6 macam. Okey, yang pertama, sila. Okey, ni ada orang tapi orang yang macam saya sebut emosi perlu pengiktirafan, kalau rendah dia tak ada masalah insya-Allah. Kalau perlu tertinggi dia ada masalah. Okey, dia buatlah buat pucat supaya nak tunjuk orang, malam tadi tu aku bekerja, aku malam tadi tu sembahyang banyak, nak tunjuk, purposely nak tunjuk. Itu yang dilarang eh. Okey, yang keduanya. Okey. Maksudnya pejamkan mata seolah astaghfirullahalazim supaya orang tengok kan. Maknanya ada orang yang macam gini tau, sebab perlu pengiktirafan tinggi kan. Kita mungkin insyaallah tak, tapi kalau ada orang macam tu, tapi puncanya kita tahu sebab emosi perlu pengiktirafan tinggi, dia boleh jadi macam tu. Yang ketiga, pakai baju buruk-buruk supaya orang cakap zuhudnya dia kan. Padahal saja nak tunjuk kan. Zuhud bermaksud dunia di tangan bukan di hati ya. Itu maksud zuhud ya. Anytime, bila-bila masa boleh lepas. Dunia di tangan bukan di hati. Kan? Jadi terjemahan dunia di tangan, kadang-kadang orang pakai baju yang biasa-biasa. Tak semestinya orang yang pakai baju cantik-cantik itu tidak zuhud, tak semesti. Kan? Dunia di tangan bukan di hati. Boleh bila masa dia boleh lepaskan dunia tu tadi. Okey, saya nak bagi contoh kan. Cicit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin tu anak kepada Sayyidina Hussein. Ali Zainal Abidin maknanya Ali Sayyidina Hussein cucu Nabi, Ali Zainal Abidin cicit Nabi. Jadi waktu zaman tu zaman fitnah kepada keluarga Nabi. Banyak orang tak suka keluarga Nabi waktu zaman tu. Jadi satu hari dia berjalan, berkumpul anak muda ni maki-maki dia. Kata dia, kau ni apalah, kata je cucu Nabi tapi macam-macam. Kata macam-macam. Dia diam tak jawab. Diam tak jawab. Sampai satu perbatasan, dia berhenti. Dia kata, Tuan ada lagi tak nak cakap? Kan? Sebab ni, sekejap lagi saya akan masuk kampung saya ni. Saya nak masuk kampung saya. Kalau tuan tak habis lagi cakap, saya nak berhenti dulu. Sebab kalau saya masuk kampung saya, tuan terus ngata-ngata saya, saya tak marah, tapi takut ada orang marah. Kan? Maksudnya apa? Dia tak perlu pengiktirafan pun. Orang nak kata apa, katalah aku tak perlu pengiktirafan orang. Maknanya perlu pengiktirafan tu rendah. Tak perlu pun. Jadi tergamam yang lain yang mengata dia ni. Dia pun buka jubah dia yang paling disayangi, cantik jubah dia. Dia pun lipat, dia kata, tuan, ini hadiah daripada saya. Sebab tuan mengata tadi kan, hadiah daripada saya. Jubah ni saya sayang sangat sebenarnya. Tapi saya bagilah hadiah pada tuan. Tergamam orang tu. Kan? Sebab apa tuan-tuan silian? Sebab dia membalas benda buruk dengan kebaikan. Ini orang yang kalau perlu pengiktirafan rendah. Dia tak kisah pun orang cakap. Kan? Sampai macam tu sekali. So ini maknanya pakaian yang bagus-bagus, tak pakaian yang bagus-bagus macam cicit Nabi tidak semestinya tidak zuhud. Zuhud maksudnya dunia di tangan, bila-bila masa boleh dilepaskan. Orang nak ambil silakan. Tak ada masalah. Kan? Mudah-mudahan suatu saya keluar daripada masjid ini tidak perlulah saya membuka baju saya. Kan? Bagi orang kalau nak mengata ke apa semua. Okay. Jadi ada orang yang pakai yang buruk-buruk sebab nak cakap orang tasawuf. Okay? Buruk tak semestinya orang tu bertasawuf. Eh? Dunia di tangan, bukan di hati. Itu maksud orang yang zuhud. Kemudian yang keempat. Riyak dengan perkataan sendiri yang menanggung pidato dan memberi nasihat dan hadis dan perkataan orang salah. Serta segi hatinya daripada ikhlas dan benar. Dan seperti itu gerak-gerakkan bibir mulut dengan menyebut Allah dan orang lain. Maknanya dia buat gitu supaya tadi tu nak pengiktirafan. Tapi kalau tak pengiktirafan tak apa. Kan? Kena-kena macam berzikir. Tapi hati tak berzikir pun.
dia nak. Kita mungkin, mungkin hairan, tapi tidak hairan kalau orang yang pengiktirafan itu tinggi. Dia nak, kan? Okey, yang kelima? Lihat dengan muka jahat seperti memanjangkan berdiri, rukuk dan sujud dalam sembahyang di hadapan orang lain. Okey, kan? Sembahyang lama depan orang, eh. Kalau belakang orang macam bahasa ekspres, laju, kan? Okey, dan yang keenam? Riak dengan banyak duit dan banyak berbuat dengan buru-buru. Hmm. Maknanya, maka sekian? Maka sekalian yang demikian itu haram, bahkan berdosa besar. Okey, dengan banyak murid dan banyak berjumpa dengan guru-guru. Saya belajar guru ni, saya belajar guru ni, cerita kat orang, kan. Tapi kalau kita hati kita dapat jaga, tak ada masalah. Sebab berkongsi, bercerita dengan orang, dalam Quran Allah sebut, fa'amma bini'amati rabbika fahadith. Nikmat Allah, kamu boleh cerita. Hati jagalah, jangan sampai riak. Okey. Menuntut pangkat diharamkan kecuali beberapa keadaan. Tak boleh, eh? Oh, maknanya tak boleh kita sebut, saya ni, tak boleh, kecuali tiga keadaan. Yang pertama, seperti mereka menuntut kemegahan dan memakai pakaian yang bagus. Okey, jadi maknanya nak tunjukkan satu izzah. Izzah ni kemuliaan. Contoh katakanlah, tuan-tuan kerja sebagai frontliner ataupun bos. Kan? Hai bos, hari ni pakai compang-camping nampak? Baru balik belajar kitab penawar hati. Saya tak belajar macam tu, eh. Boleh pakai bagus-bagus kalau kita perlu pakailah bagus-bagus. Tapi dunia di tangan bukan di hati. Bukan sebab oh aku macam best macam tak. Dunia di tangan bukan di hati. Itu mantu zuhud. Yang keduanya, mereka menuntut kebegahan dengan ilmu. Mana kita berkebolehan? Kita ada ilmu. Kita boleh tuntut. Saya faham benda ni, saya ada kelulusan benda ni. Kan, saya ada kelulusan, saya faham macam nak buat. Boleh sebutkan. Kan? Maka tidak apa namanya yang tidak haram. Dan yang ketiga, mereka menuntut kebegahan dengan kemohonan, bahkan ia harus selama tiada pada yang ketibuan takut dan kebangunannya. Ilmu kebomohan ni bahasa kita lama lah. Ilmu bomoh pula ustaz, eh. Maknanya ilmu perubatan. Okey, ada orang yang uratnya lari, saya boleh buat ni. Menyebut bukan dikatakan riak. Sebab kita ada kebolehan benda itu. Saya berdepan-depan saya, kalau doktor ke siapa, ada orang sakit, kan. Contoh dekat kapal terbang biasanya, kan. Pilot kata, siapa-siapa doktor, kan, ada siapa sakit, dia boleh tak tengok. So kita kata, okay, saya boleh. Kan? Maknanya dibolehkan. Jangan pula, aku nak ngaku nanti orang kata aku riak pula. Tak, kan. Kita ada kebolehan benda itu. Boleh kita ceritakan kat orang. Okey. Riak yang lebih besar. Okey. Yang lebih besar ada tiga. Okey. Riak amat yang besar adalah riak munafik dengan menzahirkan iman kepada ketiga hati yang kafir. Mereka yang lebih besar adalah syirik yang menyebabkan. Okey, riak orang munafik, dia yuzhirul Islam wa yubtinul kufra. Menzahirkan Islam, menyembunyikan kekufuran. Mana cuy, kawan-kawan betul, macam kawan-kawan alim. Tapi dia dalam hati ada benda yang tak percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian? Mana benda-benda wajib, eh. Ini banyak berlaku pada solat hari raya, eh. Hari raya penuh masjid, nak tunjuk pergi masjid, kan. Hari lain, maka kalau sembahyang tak apa, takut tak sembahyang. Dan yang ketiga, riak yang lebih kecil, iaitu ia tiada riak dengan ibadat fardu, bahkan ia riak dengan ibadat yang sunat. Dan apabila ia ada tempat yang sunyi, saya tiada mengajarkan ibadat yang sunat itu. Okey, depan orang buat, belakang orang tak buat. So jadi maknanya bagi riak yang macam tu, so itu riak yang lebih besar lagi. Okey, dan yang terakhir dalam bab mengenai riak ini, iaitu ubat bagi riak. Ubat bagi riak ada tiga. And ubat bagi riak menolak sebab kenapa boleh riak itu. Tengok, yang pertama suka dipuji. And ini maknanya perlu pengiktirafan tinggi tadi itulah. And jadi kita tolak sebab-sebab riak itu, iaitu kalau kita perlu pengiktirafan tinggi, kena lebih jaga lagi. Orang yang perlu pengiktirafan rendah, insyaAllah tak ada masalah ini. Tapi kalau kebetulan dia tu suka dapat pengiktirafan, jaga jangan sampai riak. Kemudian elakkan takut dicela. Ada orang takut dicela, orang nak kata apa ikutlah dia, kan. Dan juga orang ada sifat tamak. Orang ada sifat tamak, maka orang itu
dia mudah terdedah dengan maknanya sifat riya itu. Okey. Jadi tolong bulatkan muka surat 75 tu, suka dipuji, bulatkan situ. Muka surat 75 tu suka dipuji. Okey. Muka surat 76 takut dicela manusia, bulatkan. Dan muka surat 76 yang ketiga tamak, tolong bulatkan. Itu benda-benda penyebab untuk kita jaga daripada kita tu riak. Dan yang terakhir muka surat 77. Ada orang yang meninggalkan amalan kerana takut riak. Maka kata Fudail rahimahullahu taala, silakan muka surat 77 tu. Ha, kita pun aku malalah solat sunat, nanti orang kata aku riak pula. Itu adalah riak. Meninggalkan amalan kerana takut riak, itu adalah riak. Nak tunjukkan aku ni tak nak riak, itu adalah riak. Kan? Ha, so buat aja. Janji hati jaga. Macam saya sebut tadi, apa punca dia? Kalau kita jenis pengiktirafan kita perlu pengiktirafan tinggi. Kalau kita memang jenis perlu pengiktirafan rendah, kita tak ada masalah ini insya-Allah. Kan? Wallahu a'lam bisawab. Insya-Allah kita berbaki 10 bab, 10 fasal daripada bab yang ketiga insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dalam matur kelemahan diri saya sendiri, saya minta ampun dan maaf. Insya-Allah panjang umur, murah rezeki kita jumpa lagi.